dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemalgani. Seperti biasanya, malam hari ini saya tidak sendirian. Ada rekan saya, Kevin Onik, yang akan menemani saya di PR Corner selama 1 jam ke depan. Apa kabar, Mas Kevin? Alhamdulillah, baik, Bu. Apa kabar juga, Ibu? Malam hari ini sehat, ya? Selama 1 minggu kita nggak ketemu, loh, Bu. Aduh, lama banget ya rasanya, ya, Mas Kevin, ya? Lama banget dan nggak terasa. Malam hari ini, rasa-rasanya nih tamunya juga spesial banget. Luar biasa. Nah, siapa sih, Bu, tamunya? Ibu Marlene ini, beliau itu selain sukses menjadi seorang PR, Director of PR di Four Seasons Hotel, beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Kerjasama dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Itu nasional loh, Mas Kevin, ya. Okay. Dan beliau juga aktif di H3. Terima kasih nih sebelumnya, Ibu Prita, Pak Kevin, udah boleh ikutan di Light FM di PR Corner. Kalau H3 itu adalah kepanjangannya Himpunan Humas Hotel. Itu satu asosiasi perhimpunan yang terdiri dari para humas yang bekerja di hotel di area Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin tanya nih sama Marlene, apa sih hospitality industry itu? Iya, Mbak Prita, jadi kalau kita kembali dulu ke kata hospitality. Hospitality itu kan konotasinya keramah tamahan, ya. Jadi ya dibilangnya industri atau bisnis keramah tamahan. Mungkin bisa diambil berangkat dari situ. Jadi satu industri yang mengusung ya tingkat keramah tamahan, di mana antara lain sektor yang berada di dalamnya itu ya hotel atau restoran atau lounge seperti itu sih sebenarnya pada umumnya, Mbak Resort, Prita. Gitu ya. Resort, ya. Gimana sih ruang lingkupnya, Mbak, sebenarnya? Bekerja di hotel sebagai PR. Dalam hospitality industry. Aduh. Nah, ini nih. Tama-tama kadang-kadang gini kan, kita kadang-kadang buat orang kan lagi gak pingin senyum gitu loh, Mbak. Nah, ini kan tiap hari harus, mari Mbak, mari Bu gitu. Iya. Tapi orangnya marah-marah gitu. Tapi, nah gini, ini berat gak sih, Mbak? Kalau dibilang berat apa enggak, itu tergantung lagi dari kita sendiri, ya, Mbak Prita dan Mas Kevin. Ya dari passion dan dari istilahnya kita menyukai atau tidak pekerjaan tersebut. Okay. Aku rasa sih kembali lagi ke situ. Pada dasarnya di hospitality atau di perhotelan yang sekarang saya jalani, memang ya kita bertemu dengan berbagai macam customer, ya, klien. Kayak Mas Kevin bilang, misalnya habis berpergian, terus arriving, mendarat di satu kota, masuk ke hotel udah capek, macet, terus maunya kan cepet. Mungkin Mas Kevin belum pernah ke situ atau sudah pernah sebelumnya. Oh, Pak Kevin, selamat datang kembali. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin kesannya tidak kesannya ringan, ya, tapi berarti sangat dalam untuk para pelanggan atau para tamu. Mungkin Mas Kevin, Mbak Prita juga kalau lagi traveling kan mengalami hal seperti itu. Ruang lingkup pekerjaannya tuh apa aja tuh, Marlene? Tadi kan Marlene menyatakan yang keramah tamahan tadi, yang membuat orang comfort, senang gitu, ya. Tapi yang the real worknya itu ngapain sih kalau PR di hotel itu, Marlene? Brand atau hotel kita itu bisa menjadi tetap dikenal oleh masyarakat, tetap diketahui oleh masyarakat, atau menjadi lebih terkenal misalnya, atau lebih diketahui masyarakat, dan mempunyai beberapa ciri khas atau komponen-komponen yang positif. Misalkan ya itu tadi, oh, hotelnya petugasnya sangat ramah, atau hotelnya sangat cepat pelayanannya dan tidak bertele-tele, atau sangat menjaga keramahan lingkungan dan seterusnya. Tentu saja di dalamnya macam-macam sih, Mbak Prita, yang terkait di situ ada promotion secara lokal atau regional atau internasional. Nah, Marlene, kebetulan kan kalau di kehumasan itu kita mengenal internal dan eksternal. Saya ingin tanya ini, gimana ruang lingkup Marlene juga tugasnya di Four Seasons Hotel, apa yang dilakukan untuk internal dengan karyawan gitu, ya, gathering, program-program kehumasan apa untuk karyawan, dan juga yang untuk eksternal, untuk guest, untuk community, apa sih yang dilakukan, Marlene? Iya, terima kasih, Mbak. Kalau di tempat kami, ya, dengan yang internal itu kita bekerja sama dengan HRD, Mbak, dengan human resources, karena informasi-informasi apa yang harus diterima oleh karyawan itu kita bersama-sama menyebarkan informasi tersebut, PR dengan HR, dan
banyak juga community events yang kita adakan bersama, itu antara lain CSR, Mbak. Yang dilakukan. Kalau aku kasih contoh yang melibatkan dua-duanya, baik tamu maupun karyawan, itu kita tahun lalu mengadakan lari amal untuk galang dana untuk kanker. Itu CSR bersama, jadi semuanya boleh berpartisipasi. Dan untuk apa istilahnya, Mbak, untuk organizing eventnya itu yang menyelenggarakan itu dari kami, dari hotel. Jadi tidak dengan seru banget ya, Bu. Dan lain kali kayaknya harus bareng-bareng sama kita tuh, Bu. RSBR dan Light FM itu. Iya, pasti. Iya. Karena kan kalau memang kita CSR itu kita pengen berbagi. Dan kebetulan Four Seasons ngadain as a media, kemudian as a kampus mahasiswa, kemudian kan anak-anak muda ini memang harus tahu bagaimana pada saat nanti mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan, tidak hanya bekerja, tapi ada hal-hal lain yang harus mereka miliki, rasa peduli, rasa ini kan, Bu, apalagi mereka nanti sebagai seorang-orang PR profesional bekerja gitu kan, Bu. Dari muda harus kita tanamkan. Ini kan kayaknya banyak nih, Mas Kevin, tadi CSR, terus apa namanya tadi, dengan karyawan, dengan HRD. Kualifikasinya apa sih ya yang harus dimiliki oleh seorang humas di sebuah hotel berbintang 5 seperti ini? Ini kita sempat sih dulu, Mas, saya juga belajar dari Mbak Prita nih, basic qualities of PR ya. Mengetahui product knowledge, apa yang dimiliki oleh hotelnya. Terus tadi kita sempat ngobrol waktu jeda, apakah harus berbahasa Inggris untuk di jaringan global, terutama ya memang itu mau gak mau it's a must. Ya memang harus sih, kalau enggak nanti susah, Mbak, komunikasi. Kita berkomunikasi dengan, ya betul, Mbak, kalau di jaringan global istilahnya kolega kita ada di mana-mana. Ada nggak krisis tuh di hotel? Nah, kita mau tanya Mbak Marlin, krisis apa sih yang terjadi di hotel yang mungkin Mbak Marlin pernah mengalami? Nggak harus spesifik di Four Seasons Hotel, tapi apa yang Mbak Marlin ketahui? Kalau untuk krisis itu sendiri sebenarnya banyak sekali hal-hal yang rentan sih ya, Mbak, ya. Kalau di perhotelan itu case per case, Mbak Prita, Mas Kevin, dilihat dulu apa. Misalnya aku ambil contoh makanan ya, yang paling sensitif kan itu makanan, karena bisnis kami banyak sekali, besar sekali komponen food and beverage di dalam itu. Mostly juga yang diusung itu adalah makanan kan ya. Yang pertama dilakukan ya investigasi terlebih dahulu. Itu sebenarnya ini kita ambil contoh case ya, misalnya ada orang dia mengadu atau mengeluh, atau orang bilang bahasanya ya komplain gitu ya. Aduh, ini aku kok keracunan makanan gitu. Nah, kita investigasi terlebih dahulu itu kapan terjadinya, di mana, jam berapa, sampai sedetil mungkin. Oh, di sebuah acara. Apakah itu dari, bisa juga apakah itu dari kami atau lagi bawa makanan sendiri? Itu satu. Atau kedua, apakah mungkin sebelum ke tempat kita dia mungkin makan di tempat lain? Itu juga bisa diperiksa. Reaksinya baru setelah itu. Jadi memang penting sekali sih, Mbak dan Mas, untuk kita investigasi dulu secara benar-benar menyeluruh, baru kita bisa menindaklanjuti dengan benar. Begitu. Dengan demikian tentu kita bisa addressing response ke umum ya. Dalam hal ini kita ambil contoh misalnya itu dia menulis surat pembaca misalnya, atau apa, selain kita direct kepada tamunya mengatasinya seperti apa, juga bisa memberitahukan bahwa sebenarnya ini yang terjadi. Terakhir, Mbak, apa yang bisa disampaikan untuk Lada Undian, untuk mereka kemudian memutuskan gimana sih kita bisa seperti maju dan ini gimana sih, Mbak? PR di hospital industry apalagi di Indonesia itu sangat-sangat promising, sangat-sangat menjanjikan. Aku bilang sama teman-teman atau mungkin adik-adik yang lagi belajar terus mau berkarir di dunia perhotelan, ayo deh, karena kita punya apa namanya target wisata, ini udah ngomong target wisata lagi ya, tahun depan itu 10 juta masuk ke Indonesia. Besar sekali peluang untuk bekerja di hospitality. Dan sangat kompetitif, sangat kalau kompetitif. Ingin berprestasi, kalau mau melihatkan berapa hebat diri kita untuk bersaing gitu kan. Nah, ini udah waktunya memang di, betul, karena ada banyak banget saingannya gitu kan. Kalau menunjukkan kreativitas, nunjukin powering gitu kan, adanya di situ dengan persaingan. Betul, apalagi karena kita sekarang tidak hanya PR institusi ya, Mbak Prita, juga PR destinasi. Dengan kita mempromosikan institusi kita, dengan sendirinya juga destinasi terikut dan sebaliknya. Jadi kayak tempat kami juga sekarang begitu, destination PR, tidak hanya mempromosikan hotelnya atau restorannya, tapi ini berada di mana, berada di Jakarta. Jakarta itu di mana, ibu kota Indonesia, apa sih khususnya, apa yang menarik dari tempat ini?